والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berhormat Datuk Seri Fatimah serta suami, yang berhormat saudara Datuk Dr. Rahman Junaidi serta Datin, yang berhormat Menteri-Menteri Muda, yang berbahagia Presiden Majlis Islam kita Datuk Haji Misno serta Datin, yang berbahagia Saiful Samahah Datuk Mufti serta Datin, seluruhnya Pengerusi Bersama Pengarah Jabatan Agama Islam Ustaz Khalidi serta Puan Charini, resident kita. Berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Masyarakat, para hakim yang bijaksana, dan juga para peserta yang saya hormati sekalian. Pertama, saya memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita dipanjangkan usia, sehingga dapat sekali lagi menghadiri majlis tilawah Quran bagi tahun ini. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada jawatan kuasa di peringkat negeri yang dipengerusikan oleh pengarah Jabatan Agama serta Puan Presiden kerana dapat menganjurkan tilawah kita dengan jayanya di Bandar Raya Kuching. Sudah tentu tiap-tiap kali tilawah ini kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang berkumandang, dan sudah tentu ayat-ayat yang dibaca akan sedikit sebanyak memberi kita keinsafan berapa tingginya mukjizat seluruhnya pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya dengan rakan-rakan pernah bertemu dengan Ketua Dekan Fakulti Islam di School Oriental Study di London. Umur Ketua Dekan itu lebih kurang 70 tahun lebih. Dan saya tanya, kami tanya dengan beliau, apakah yang didapati semenjak beliau menjadi pencara Ketua Dekan Fakulti Islam dan Ekonomi di Universiti London. Beliau sebenarnya berasal daripada Kaherah, Egypt. Jawapannya ialah, tiap-tiap pagi sebab sampai subuh saya membaca Al-Quran. Beliau ada hafal Al-Quran. Dan tiap-tiap hari beliau mendapati banyak pengajaran-pengajaran dalam beliau membaca Al-Quran. Di mana hari ini pembangunan tamadun manusia yang berkisar ke arah era-era yang agak canggih sebenarnya terdapat dalam Al-Quran. Inilah seorang yang berumur 70 tahun yang puji ilmu, mengakui bahawa tiap-tiap hari beliau mendapati banyak pengajaran-pengajaran baru dalam Al-Quran. Inilah pandangan seorang yang berilmu. Dan sudah tentu kalau kita lihat daripada mata kaca kita sendiri yang belum lagi penuh dengan ilmu, bermakna banyak yang lagi
yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran. Inilah apa yang penting kalau kita menjadi umat yang terbaik. Dalam Al-Quran disebutkan kita adalah umat yang terbaik. Kuntum harumah. Dan umat ini adalah umat yang menyeru kepada amal ma'ruf dan menjauhi dirinya daripada segala kemungkaran. Dan satu-satunya amal ma'ruf ialah menjaga persaudaraan di antara kita. Persaudaraan di antara umat Islam. Dan seterusnya mementingkan perpaduan. Sebab itu tema di mana kesatuan umat membawa rahmat ini sangat tepat dengan apa yang terkandung dalam Quran. Di mana kesatuan ini berteraskan kepada amal ma'ruf. Kalaulah kita lari daripada hakikat ini, sudah tentu bibit-bibit kemungkaran akan datang. Kerana tidak ada common platform di antara kita. Dan kalau tidak ada persamaan di antara kita, ia boleh membawa kepada perpecahan. Apa itu berlaku, maka umat Islam akan terjejas. Kerana memang sudah menjadi niat para orang yang sesuka dengan orang Islam untuk melihat Islam itu berpecah. Kita alhamdulillah di Sarawak setakat ini kita dapat memberi kepentingan kepada perpaduan umat. Dengan adanya perpaduan ini, maka para pemimpin Islam dapat merolak rangkah yang berteraskan kepada ajaran Islam. Di samping itu, menuju ke arah amal yang baik, termasuk persaudaraan umat Islam yang utama, dan selepas itu persaudaraan di antara Islam dan bukan Islam dalam negeri yang majmuk ini. Ini memang sudah ada di dalam pentadbiran pengurusan negara Islam seperti Piagam Madinah yang menekankan ke atas keadilan dalam mana masyarakat makmur di antara Islam dan bukan Islam. Kita melihat benarlah Sarawak itu macamlah Madinah. Masyarakatnya Islam dan bukan Islam. Di bawah pimpinan orang Islam yang mementingkan keadilan di antara satu sama lain. Sebab itu saya rasa kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Cukup baik. Masjid kita dirikan, surau kita dirikan, yang terakhir termasuklah masjid terapung. Saya sitaunya apung karena apung, tapi ada tiang dalam sungai. Dan kita mempunyai bentuk yang baik. Saya melawat, saya tengok tidak begitu sesuai, tidak mencukupi, kita tambah dana. Saya tambah dana hingga dapat mencerminkan kesucian masjid tanpa tekanan dari orang bukan Islam. Kita buat masjid terapung, kita bantu juga orang bukan Islam. Sebab itu kita ada uniform. Kena berteraskan kepada Piagam Madinah. Asalkan mereka mempunyai pengajarannya baik. Kalau secara jumlahnya mereka dapat memahami kita dan sebenarnya kita juga memahami mereka, maka dapatlah negeri Sarawak ini maju dalam keadaan yang begitu bersatu padu insya-Allah, dan masa depan kita akan cerah.
Dalam hal ini saya selaku pemimpin Islam dan rakan-rakan saya cuba hendak memberikan nikmat, rahmat kepada orang Islam dan bukan Islam. Dari sudut orang Islam, apa yang penting ialah ilmu. Malam ini saya nak berkongsi bahawa ilmu ini dituntut dalam agama kita. Memanglah kita semua tahulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana kita dipesankan untuk menuntut ilmu dalam berapa bidang, termasuklah ilmu ekonomi, ilmu sains, ilmu ketenteraan, apa juga ilmu yang harus diketahui oleh umat yang ada. Saya hendak melihat di sini bahawa ilmu ini sangat-sangat penting. Dan saya nak baca senarai kalau diizinkan untuk kita sama-sama menghayati berapa pentingnya ilmu ini. Dengan memegangkan semangat Al-Quran, banyak para ilmuwan Islam tampil. Setiap bidang ilmu pengetahuan, pertamanya kita tahu empat imam kita. Kalau imam mazhab dalam ilmu fikih, Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah, Al-Waghizmi yang memperkenalkan algoritma. Saya selalu tekankan ilmu algoritma sebab digital ekonomi adalah berteraskan kepada algoritma. Termasuklah apa yang kita lihat di dalam iPad kita. Dia juga pakar dalam bidang matematik. Dari sudut ilmu sosiologi dan ekonomi, memanglah kita tahu Ibn Khaldun adalah pakarnya. Dan kalau dari sudut perubatan, kita tahu Ibn Sina dalam ilmu perubatan, dalam ilmu kimia Jabir Ibn Hayyan, dalam bidang perubatan juga Ibn Al-Nafis, dalam bidang perubatan juga Al-Zahrawi, naik dengan ilmu pembedahan, dan juga ilmu-ilmu yang lain termasuklah ilmu optik modern dan banyak lagi para ilmuwan Islam. Apa yang nak saya tekan tadi ialah senarai mereka ini sepatutnya menjadi satu pendorong kepada anak muda untuk menguasai ilmu yang akan memberi rahmat kepada orang Islam itu sendiri. Kerajaan Negeri Sarawak hendak menuju ke arah ekonomi yang berteraskan kepada digital. Semuanya bergantung kepada IoT, Internet of Things, dan juga berkisar kepada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini autonomous, di mana kereta tidak ada driver. Kalau dulu kita dengar motor sedang beredar, tetap ada hantu dalam motor. Tapi kini itu sudah ada teknologi kereta tanpa driver. Dan mari kita dengar helikopter, hari itu kita ada drone. Tidak ada pilot, tetapi yang adanya ialah remote control, sensor. Ini adalah ilmu signal. Dan ilmu signal ini bergantung kepada matematik dan algoritma. Disinilah kita, anak muda Islam,
melihat ini sebagai satu pengajaran. Bagi kita melahirkan umat, umat yang dihormati oleh orang lain. Dan kalau ini berlaku, ekonomi kita dapat melonjak. Sarawak, alhamdulillah, kita ada tanah. Sekarang ini kerajaan negeri hendak mempercepatkan pembangunan jalan raya di kawasan-kawasan di mana terdapatnya banyak orang Islam. Baru semalam saya meresmikan jabatan Bako. Bako akan saya sambung ke Buntal, Buntal ke Sentubung, bermakna membukakan tanah. Kalau tanah dibuka di mana majoritinya orang Islam, gunakanlah tanah, jangan dijual. Yang kedua, kita nak sambungkan di kawasan pesisiran, termasuklah Sebuyau di mana banyaknya terubuk. Juga Lingga, kita bukakan tanah menuju krus ke bahagian Tanjung Manis, ke Muka, ke Dalat. Ini perancangan kita. Alhamdulillah, Allah membantu kita. Kurang duit, diberinya ilham kepada kerajaan. Kita letakkan cukai kepada minyak dan gas. Self-tech, maka dapatlah dana kita daripada ilham yang Allah beri kepada kita. Apabila dana ada, kita bangunkanlah kawasan negeri kita, termasuk kawasan orang Islam. Jangan orang siap menjadi penonton. Kita menjadi mereka yang terlibat dengan ilmu-ilmu yang baru. Kini itu sayur boleh tumbuh dengan air, menggunakan fertigasi. Kawasan Datuk Lin telah mengeluarkan melon. Berserang saya malam itu. Kena apabila kekuatan kita ada, orang hormat dengan kita. Inilah umat yang terbaik yang telah dijanjikan dalam Al-Quran. Dan kalau kita menjadi umat yang terbaik, maka kita kata, mereka lah yang boleh memimpin walaupun secupa. Janganlah cupanya tidak berkualiti, yang jadi antah. Tapi biarlah cupa ini adalah cupa yang berkualiti, supaya yang lain mengikut kualiti kita. Ini dakwah bilhal. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, malam ini saya nak kongsi kerana kesatuan kita sangat penting. Andai kata kita pecah belah dan kita tidak dapat menjalankan tugas kita, walaupun air mata darah pun tidak berguna lagi. Lihatlah apa yang berlaku kepada Baghdad. Baghdad adalah pusat ilmu dalam sejarah Islam. Baghdad adalah termadun kalau nak mengkajikan hal ehwal sejarah Islam. Di manakah Baghdad hari ini? Di manakah bangunan tamadun yang begitu tinggi hari ini? Kita berdoa moga-moga Allah akan memberkati kita di Sarawak dan Malaysia. Kita takkan negara Malaysia sebagai negara Islam yang tersohor. Umatnya umat yang berkualiti. Begitu juga dengan kita yang ada di Sarawak. Maka dalam tilawah begini, kita haruslah melihat keadaan kita. Mungkin menjadi satu pengajaran keinsafan, dan kita doakan moga-moga keharmonian dan juga persatuan kita akan terus kokoh, dan insya Allah kita menjadi kuntum khairul ummah,
umat yang terbaik di muka bumi ini. Dengan itu, mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita meneruskan kalamullah ini sebagai pengajaran. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikanlah tilawah pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.